Ah, kita cek lagi mobil-mobil murah di mana? Cerita motor. Hai. Om sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita berjumpa nih. Ada berapa unit hari ini, Om? Kemarin ya, kita jualan terus sampai lupa nyari unit. Sampai lupa manggil kita. Tadi dadakan Bang Jiwan, saya lagi di Margonda nih. Saya mau ke situ, mau enggak mau. Silakan mumpung saya ada di showroom. Tempat buat. Udah kayak nantang gitu aja mau enggak mau. Jadi ini hitungannya mobil habis nih, Om. Kita habis. Kita habis, paling om. Ya sekarang ini ada 14 atau 15 ya. Nih emang benar-benar kita tim sub sini. Iya, kita satu lagi, Bang. Oke, teman-teman. Nih kita lagi main ke Berkah Motor ya. Buat teman-teman yang belum tahu, tapi kebanyakan udah pada tahu ya. Karena udah lalu lalang di sosmed nih. Alamatnya di mana nih, Om? Oke, teman-teman penontonnya Bang Jiwan, alamat Berkah Motor itu Bang Dipal, Pak, Om. Ya ampun, ini Bang Jiwan, ini Bang Dipal ya, betul. Udah sampai tangan pinggang enggak disebut ya. Oke, okay. Gimana, Om? Ya, alamat Berkah Motor itu ada di Jalan M. Yusuf Raya nomor 22B. Oke. Okay. Ya, kelurahannya Mekarjaya, kecamatannya Sukmajaya, Kota Depok. Oke. Okay. Iya. Ya. Nomor saya pribadi ya, itu 0859-7173-2826. Nanti ada dua marketing saya. Oh, gitu. Yang nggak pernah tidur. Yang nggak pernah tidur. Pull up sampai itu, jam 3 pagi. Itu jantungnya dari karbu ereking apa gimana, Om? Belum pernah, nggak pernah tidur. Ya, jantungnya dari piston mobil bekas. Iya. Empat piston, Mas. Oh, empat piston. Pistonnya dari piston ceret kali ya? Dari Hatsu ceret. Itu mah, itu keran buat nuangin. Udah deh. Oke, langsung dah. Ya. Itu kru-kru kita tuh. Ah, itu ada. Itu Sarif, Mang Dudung, Wahyu, dan Pak Iki. Ganteng-ganteng ya, Om. Marketingnya ganteng-ganteng. Gantengnya tahun 80, Mang Dudung. Iya. Tenang, Mang Dudung. Bang Makan tambahin ya. Aduh. Oke. Yuk. Ini juga banyak lalang motor yang nggak apa-apa. Karena memang di gang ya, Om ya. Iya. Gimana nih, Om? Kita dari Kijang itu aja, Bang. Oh, dari Kijang ya? Yuk. Kita lihat-lihat. Dagangan kita memang sekarang saya yang di bawah 50, di bawah 70 karena lihat pasarnya. Boleh ya, sambil lihat-lihat ya, Om. Silakan. Tapi jangan pingsan, Bang ya. Ya, tenang aja. Sebelah sini abangku. Nah, sebelah sini, Bang. Nah, tuh dalamannya tuh interior ya. Dan mobil ini tapi ini pastinya lumayan, Ji. Kenapa buat lumayan sih? Mudik, Ji. Oh. Pulang kampung lah. Iya, daripada maksain enggak punya duit pengen belinya yang mahal. Makanya begini ya. Saya tuh dari pengalaman dagang sebelum-sebelumnya, kalau udah 3 bulan sebelum lebaran, saya siapin mobil-mobil yang fungsionalnya pulang kampung. Iya, muat banyak ini. Ini Kijang tahun berapa, Om? Ya, kita punya Kijang Super NCH Astra tahun 91. Pajaknya baru kelewat bulan 8 2023. Oh, gitu. Okay. Kondisi mobil mesin aman. Kaki-kaki aman, okay. Kalau bodi harus perapian. Oke. Itu cuma minor-minor doang ya? Minor. Yang penting fungsinya masih ini ya? Yang penting mobil ini nanti mesinnya sehat buat pulang kampung lebaran. Iya. Pajak gimana, Om? Bicara pajaknya pajak. Satu kali. Satu kali ya? Lihat bulan 8, okay. Nilai pajaknya 800 ribuan. Murah. Nih, kondisi kayak gini Om lepas berapa nih? 20.700.000. 27.700.000. Ji. Nego. Sikat. Mobil pertama ente aja. Ah, mobil pertama nih. Ah. 17 juta gimana? Aduh, pingsan tuh ya. Ah, pingsan. Tawar pingsan malah hari. Gini-gini aja ya. 19 ya, 19. Enggak dulu. Saya memang satu mungkin banyak dikenal Berkah Motor jualan di bawah ya, harga murah. Saya ngambil marginnya tipis, Bang Diva. Oh, yang penting berkah sesuai berkah dengan nama showroomnya. Iya. Transaksi nomor 2, silaturahmi nomor 1. Ya udah, sesuai keikhlasan hati Om Andi aja mau dikurangin berapa deh. Saya kasih harga yang pas aja ya. Boleh. Belian saya tuh 19, saya jual 20 aja. Oh, tuh. Okay. Salaman dulu. Iya. Ini saya punya motor antik. Motor dijual juga nih. Kirana harga berapa? Kirana enggak dulu kan barangnya sedikit kalau kirana. Barangnya sedikit barang ya. Antik. Ini tangan pertama dari baru. Motor Orion. Motor Orion. Tapi sasisnya nggak ini kan nggak krokos? Enggak dong. Itu mah. Oh, yang kemarin yang udah berlalu ya. Iya, udah nggak viral. Kirana tahun berapa? Tahun 2005 tangan pertama 2005. Dari baru pajak hidup motor Orion. Orion. Motor Orion ya. Om jual berapa nih, Om? 7 juta. 7 juta. Bentar. Tapi kan belum goyang ya, Ji. Bayar. 7 juta. Entar dulu. Ada orang punya motor ini. Nego dulu. Kurangin lah, Om lah. Jangan udah. 7 juta aja. Udah net. Kurangin aja lah, kurangin 300 ribu. Iya. Yeah. Bannya aja masih tembus loh. Masih kembus 6 juta. 300 ribu. Buat beli apa ya? Ya buat kirana. Enggak, bukan dikurangin 300 ribu kembaliannya. Ya, kalau 300 ribu kan pajak panjang. Terima panjang. Oh, tuh, pajak terima panjang cuma 700.
7 juta, 6 juta, 700 ribu. Oke, itu ya segitu ya teman-teman ya. Kalau motor mah tipis. Oke, okay, tipis. Ya. Nih mobil nih. Kita punya Cherry Kiki. Cherry Kiki sebelah sini aja Om. Bang Diva, Bang Kiwan, yeah. Saya punya Cherry Kiki tahun 2009. Oh, 2009. Pajak hidup, okay. Masih aman. Kilometernya tuh masih 30.000. 30.000, ya. Jarang pakai. Kan mobil Cherry Kiki itu diperuntukkan lintas RT antar RW, tapi dalam komplek. Ada RT, lagi ya? Ada lagi. Gua kira akap doang. Akap lintas antar kota antar provinsi. Kalau ini antar itu bus. Iya makanya. Ini minibus. Ini jarak pendek, makanya kilometernya rendah. Begitu. Cuman terima kondisi apa adanya ya. Siap. Saya tiap dapat Cherry Kiki kacanya pasti retak. Tapi kok ada ya pedagang mobil tuh jujur gitu maksudnya? Minus-minusnya bang, dikasih tahu gitu ya. Sini Bang, kan tadi udah dijelasin. Hablum minanas, hablum minallah harus dapat. Jadi jualan mobil enggak cuman jualan aja. Biar customer itu minim komplain kali ya. Nah, itu yang dicari. Terkadang begini. Dicari. Terkadang saya nirisati saya. Saya enggak ngambil margin tipis. Saya memperjuangkan orang-orang yang ikut saya. Seperti saya bilang tadi, kalau buat diri saya lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tapi orang-orang kayak jargon Karimun ya. Iya, orang-orang saya kan pengen hidup. Iya betul betul. Nah, mereka pengen itu. Kalau yang pengen kaya itu bosnya. Nah kalau bosnya udah kaya, menghidupin mereka kan? Cakep. Berarti bosnya udah kaya nih. Betul betul. Jadi kaya itu bukan berarti kaya banyak uang. Iya. Kaya itu. Iya betul. Kaya kebaikan. Betul. Kaya kecukupan. Iya. Jadi tiga. Bosnya makmur, anak buah juga makmur. Mas makmur. Kameramen ketawa mulu kalau denger istri tiga. Kameramen. Apa kakinya makin gede nanti? Oke, Om. Dilepas berapa Om? Kondisi kayak gini Om? Pengennya 21. Pengennya 21. Tapi saya nggak pengen Om. Ya. Ya terkadang begini ya. Ente disuruh balik ntar. Oh, iya. Orang dagang aku ini begini ya. Sama bentuknya, beda harganya, beda rezekinya. Oh gitu. Oke. Okay. Tapi terkadang beli mahal jual cepat, beli murah susah laku. Oke. Okay. Tapi ya terserah gimana baiknya lah Om. Kurangin sesuai keikhlasan hati Om lah. Kalau di sini tuh saya nggak mau banyak nawar-nawar. Kasihan kerja marketing saya. Tuh Andre dengerin Andre. Ya, pembagiannya sedikit. Abang jadi kamera. Enggak Andre, dengerin aja. Itu. Ya. Jadi saya ini udah bisa kurangin sini, enggak usah ditawar, saya turunin lah. Iya enggak ditawar lagi saya mah. 19.5 aja. Cacak. Tuh kan enggak ditawar lagi kan? Iya, tenang aja. 5 nanggung banget 5-nya. Hah? 5-nya nanggung. Buat itu pada buat kopi abang-abang kita. Cepat. Mas Wayu. Iya. Cepat, Mas Wayu. Lah, kan? Begitu kan? Nah. Iya enggak? Cepet Mas Wayu. Iya. Nah, nih mobil kaos sebelasan nih. Sejuta umat. Kita punya Krista. 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 Krista tahun 99. Manual. Tuh, liatin tuh. Oh iya nih. Krista ya, oke. Manual. Oke. Okay. Lu jangan jauh-jauh, suara lu kagak masuk. Iya, kondisi dalamnya gimana nih, Om? Ini enggak bisa dipelajari dua. Emang roti, Om. Kalau biskuit gua potek. Begitu aja. Iya. Krista cakep. AC dingin? AC dingin, kaki-kaki aman, mesin transmisi aman. Minusnya pajaknya mati bulan 11 ya? Oh, kalau bulan 11. Ya. Berarti cuma setahun ya, meskipun bulan 11 ya. Ini per tahun murah kali ya pajaknya? Per tahunnya 1,8. 1,8, Ji. Murah. Ya udah, Om, ini dilepas berapa nih, Om? Saya pengen jual 49. 49. 49 Krista tahun 99. Udah keikhlasan hati Om aja lah. Gua mau nawar takut diceramain, gua ntar takut tobat gua. Ente kalau nawar pastinya ngeledek. Ya. Mendingan Om Andi aja. Biar jadi Om. Iya. Masing-masing itu kan punya jargon tersendiri ya. Bukan ya, iya. Kalau saya ente nawar, Andi nawar. Iya. Aman. Oke. Tadi harga berapa? 49. Kalau yang ini silakan konsumen penontonnya Bang Tival, Bang Jiwa datang ke sini. Oh, nawar langsung nawar di tempat. Kita mah enggak sadis-sadis, kurangin 2.000 aja. Tuh, kebanyakan. Kebanyakan. Modal satu berapa? Oh iya. Saya kurangin 500 aja ya, teman-teman ya. Oh, segitu. Tapi kalau teman-teman mau coba nego lagi ya langsungnya main sini ya. Berarti guys 48.500. Siap. Siap. Salaman dulu. Sip, ay mantap ya. Rido kan? Tuh, teman-teman udah ditawarin sama Bang Jiwa, sama Bang Tival nanti. Yeah. Kalau beli minta rekeningnya. Hah? Ya. Lah. Lah kok? Ya, dia biar ngasih komisi ke Bang Abang. Ayih. Gitu. Lah. Om, Leo enggak? Ini Mazda sini atuh. Saya lupa namanya nih. Ini kayak Mazda hatchback. Ini hatchback. Kalau di Mazda nih yang buat balapnya ya, yang joknya udah apa? Oh, buat rally. Rally-nya nih Mazda. Iya. Ini saya tadinya emang enggak ngerti mobil ini nih. Oke, siap. Masa tapi tahunnya tahu, Om? Tahunnya tahu nih. Tahun berapa nih? Tahun 92. 92. Pajaknya gimana nih, Om? Pajaknya 2014 kalau nggak salah. 2014. Kondisi gimana nih? Eksterior, interior, AC hidup, AC? AC mati. Mesin cakep, kaki-kaki cakep, daleman udah bungkus ya. Oke, udah retrim ya. Retrim. Kondisi kayak gini Om jual harga berapa nih, Om?
14.500. 14.500. Bayar. Seharga bit karbu. Bayar enggak? Eh? Bayar enggak? Teman-temannya yang bayar, garasi gua udah penuh. Di sini, Bang. Oh, sombong. Mau taruh di mana? Sombong. Iya, yeah, bukan sombong, Ji. Ngelenong. Lagi ngelenong ya. Eh, ngapain kemari? Eh, es teh gua jangan diminum ya. Lu enggak ada bosan-bosan. Eh, suka garasi. Jadi, bener nih, berapa harganya tadi? 14.500. Dom, tukar motor boleh, kurang nambah uang boleh. Oh, gitu. Kurang dikit nambah perabotan rumah tangga silakan. Punten, Om. Kurangin 1000 aja, Om. Kira-kira ya, gimana, Om, ya? Iya, karena tadi orang katanya 14.500 ya. 1000. Iya. 15.500 ya. Ya, biar penonton teh meser 13.500. Sok, sok. Ah, alhamdulillah. Eh, enggak bisa nawar. Berapa? 13. 13. Iya, 13.5. Anda biasa bahasa Sunda. Eh, biasa enggak? Biasa, ya, biasa. Iya. Dicuekin. 13.500. Ah, enggak bisa. 13.500. Enggak bisa. Salah. Eh, bilang cari ikan asin. Tahu aja, Bang, apa Om Andi masak ikan asin. Biasanya kucing dapur nyium ikan asin langsung datang. Teri kacang, Pak. Ya, teri kacang. Oh, yes, iya, teri kacang, teri bidang. Masih hidup. Oke. Waduh. Gua selepet juga lo, Ji. Lu sama temen yang sopan dikit apa? Kan ngelenong. Lah ngelenong. Kadang-kadang Iwan. Iya, saya. Iya, udah. Orang minta kopi, Bang. Minta kopi. Ya, pesan kopi, Ki. Ya. Nah, ini ada X dapat trail. Tadi pagi dapat, Om. Kita punya X-Trail tahun 2005 build up-nya. Wah, build up. X-Trail 2002. Build up. Jadi kalau build up tuh fitur-fiturnya ini, Om, ya. Ini 2000 cc. 2000 cc. Yang lain kan 2000. Oh, di mesin ya? Ini 2000 cc. Oh, gitu. Iya. Waduh, dalamannya kayak masih rapi. Ya, masih dia automatic transmission. AC-nya AC digital. Ilah, mau setir masih singset cenah. Keren dari dulu. Keren. Matic-nya gimana, Om? Matic responsif. Responsif aman. Bodi pun enggak perlu perapian, kan? Tinggal cuci aja poles ini mah, ya. Yang 45 bayar. Ya, 45 bayar. Tapi surat-surat komplit kan? Amin, aman ya. 3 kali. Oke. Okay. 3 kali panjang ya. 3 kali panjang. Mulus nih, Om. Mulus. Mulus, Om. Tahun 88. Tahun 88. Kayak siapa ente, Bang? Eh? Kalau lagi kurangin. Ye. Suwe. Pajaknya mati bulan 6. Berarti mati sekali. Oh, gitu. Oh. Tapi per tahun mobil di 90-an kisaran 700-an ya? Di bawah sejutaan ya. Nah, saya kemarin enggak lihat surat-suratnya, cuman kemarin masih banyak dagangan. Tapi kayak AC-AC panel-panel masih normal hidup apa ada yang enggak berfungsi? Panel fungsi. AC-nya anget. Anget. Aduh. Ya, itu mah bicara Freon dong. Oh, iya sih. Freon ya. Syukur-syukur yang beli orang Kutub sana, kan. Ah, iya benar, orang Puncak enggak perlu AC. Puncak enggak perlu AC. Iya benar. Tapi yuk kita bagi kembali lagi ke laptop. Dijual harga berapa, Om? 14.500. Murah, Ji. Tawar boleh, dilebihin jangan, karena saya bukanya 14.5. Berarti 13 juta. 13 juta ya. 13 juta bungkus angkot ya. Itu jangan galak-galak. Enggak galak-galak. Cuman ini aja. Ini ada Civic apa ini? Civic Wonder 2 pintu setrikaan. Nah, ini Civic Wonder tahun 80-an ya. 84. Gimana kondisinya, Omku? Kondisi mobil mesin aman, bodi pun enggak usah perapian, selayaknya mobil tua. Ya. Cakep. Cakep. Pajak gimana? Pajaknya 4 kali 500.000, berarti 2 juta. Murah. Nah, dibuka harga berapa nih, Om? Pengennya 20.500. Oh, 20.500. Udahlah, Om, biar angka belasan gitu, Om. 19 gimana, Om? Ya, 19.950. 19? 950. Bagaimana kalau 19 dak limo? Tidak limo. Berarti 19.650 ya? Ayo. Iya. Tentu aja lo gak ngerti ya. Bisa ya, padahal lo gak tahu dia. Hah? Malah gue tambahin ya? Kurangin banyak. Ngurangin banyak? Cara nyebut. Iya, oke. Teman-teman di belakang masih banyak, yuk kita ke belakang ya. Kijang. Ini Kijang antik, limited edition. Oh, Kijang gitu. Tiga pintu. Wih, mantap. Iya, punten ya, Om, mau lihat dalamannya, sok. Mangga. Sok lihat. Ya, tuh. Ih, orisinil rapi. Warna biru. Oke. Tahun 80-an ya, Om, ya. Oke. Ya, enak-enak nyeruput es. Waduh. Sip. Aduh. Ini AC-nya ada, Om? AC-nya nggak fungsi, cuman komponennya lengkap. Oke, nanti tinggal upgrade aja ya AC-nya. Yang penting jadi milik kalian nih. Oke, ini Kijang pajak? Pajak sekali, nilai pajaknya 600.000. Oke, mati sekali ya. Kondisi kayak gini, Om, lepas harga berapa nih? Saya belinya 29, karena ini memang 29. Jarang mobilnya. 3 pintu ya. 3 pintu jarang ya? Iya. Saya mau jual rugi. 27 saya jual. Ya udah 26.500 lah. Nah, ya udah jadilah. Tengahnya ya. Oke, sip.
ada mobil tumor nih om. Hah? Kadang-kadang mulutnya selepet nih. Timor. Oh timor, ya ya. Sini lo, nggak kelihatan orang pengen lihat. Nah, mobil timor. Mulut ada derek nih pakai. Kita punya timor. Ya. Tahun 2000 DOHC pajak hidup mobil siap pakai. Oke. Jangan dialingin pengen lihat. Iya udah biar lewat sini. Ini titipan. Oh titipan. Punya anak buah saya. Saya kira semuanya titipan om. Titipan semua titipan. Semua titipan dari om ya. Oke. Om Punten mau lihat dalemannya boleh? Sok mangga, yuk masuk. Nah, tuh lihat. Buat pertimbangan ya teman-teman lihat luar dalamnya barangkali teman-teman. Oh dalamnya rapih nih, bolehlah. Nah, tinggal negonya nanti nih om. Nah, ini pajak hidup om. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Pajaknya per tahun berapa nih om yang per tahun 700. 700? Murah ya? Murah. Tahun 90-an sih. Iya. Kalau kondisi kayak gini, om jual harga berapa om? Ya, saya titipan anak bahasa belinya 26 juta. 26 juta? Oke. Okay, yang itu mau minta lebih berapa? Dia lagi ada kebutuhan. Oh, lagi ada kebutuhan. Biar syarat aja om. Buat syarat aja, kurangin lah. Ya, saya kurangin. Ini ya. Saya jual 25 aja. 25? Kurangin 1000 ya? Ini center ya om ya? Enggak, ini sebelum center, jadi masih Ragasa 100 PS. Oh, Ragasa. Nih, bukanya nih. Klik. Ditarik. Kadang tangannya ada manfaatnya ya. Nih bukanya nih. Klik. Kayak narik jenggot jiwan. Buka engselnya. Aduh, tuh lihat ya. Hah? Ya. Cuma ganti-ganti jok aja ya. Ah, ini mah buat kerja, Ji. Kayak begini juga udah yang penting cari cuan, Ji. Iya, yang penting cari cuan ya. Dan manfaatnya. Ya mau dirapihin boleh kalau punya modal ya. Kalau belinya di berkah, insyaallah membawa berkah. Amin. Iya. Tujuan orang kan begitu kan. Tahun berapa nih, Om? Ini 2002, PS 100 PS. Oke. Ragasa, minusnya pajaknya mati sekali. Oh, mati sekali. Kondisi ya padanya sesuai tadi yang diesel. Oh, gitu. Ini diesel ya, Om ya? Bisa. Solarnya muncrat, Om. Ya muncrat. Muncrat ke atas. Solarmu yang muncrat. Aman ya solarnya enggak ngobos ya. Solarnya jadi, mesin dieselnya ya. Kita harga harganya 47. 47. Enggak tega, Ji. Nawar, Ji. Udah murah, benar. Udah terjangkau. Ya udahlah, 40 lah, Om. Aduh. Baru selepet sekalian. Kita belum pindah nih baru ngomong murah-murah. Udah murah ente kadang-kadang nih. Ya udah kurangin. Buat syarat. Buat syarat ya. Yang penting ngasih. Ah iya benar. Buat ganti ongkos main ke sini. Ini harganya mau kapan? Iya harga. Jadi berapa nih? 45 saja. Kurang 1000. 45. Ya udah. Oke, deal. Oke. Sip. Oke, apa mana ya? Livina nih. Livina Kalivi 2013 belum facelift. Belum facelift. Oke, mulus ya. Pajak gimana nih, Om? Pajaknya nilai pajak globalnya nih 11,7 juta. Selebihnya mobil aman, bodi matic, AC, kaki-kaki, ban aman, siap mudik. Siap mudik. Mantap dalam rapi. Ya. AC aman semuanya. Pajak? Itu. Pajak global mana? Nilai globalnya 11,7. Oke. Jadi Om kasih harga berapa nih? Saya belinya 61 juta. 61 juta. 61 juta. Waduh. Udah harga modal murah. Iya. Jadi kan, kita yang harus suruh nambah nih, Ji. Iya, udah 63 lah. Hah? Lebihin aja 2000. 63 ya? Iya, 63. Oke. Okay. Nah, saya punya Twing. Basicnya dari Ragasa tahun 2000 100 PS. Oke. Okay. Ya tadi sama. Iya. Coba diulang. Klak. Enggak buka om. Ini selnya asal bil apa belinya di luar negeri nih. Oh, aduh. Pantesan gue di. Ai. Ya kayak pintu rumah. Pakai grendel sumur. Aduh, iya. Beginilah ya kondisinya ya. Siap ngangkut ya, cari cuan juga ini. Kalau ini udah siap benar-benar siap. Udah siap. Nah, kita pakai gitu. Wingnya yang kapasitasnya bisa narik 3 ton. Nah. Pakai engsel main gebuk aja kameramen. Lecet ntar. Aduh. Ini pintunya dari luar negeri nih. Aduh. Yang itu kan 45. Kalau ini saya buka di 100 juta. Wah, enggak. Enggak, 75. Oh. 75, guys. Itu harga modal. Buka. Ada sih untungnya dikit, cuma kalau ditawar jadi rugi saya. Oh. Mau nawar juga enggak enak kalau ya, udah. Ya Bang Jiwan tahulah, Bang Jiwan, Bang Jiwan bikin Twing. Udah buat syarat dah. Biar jadi lah. Ya kurangin 500. Kurangin 500. 6, buat beli solar. Buat beli solar ya. Iya, iya. 500. 65 500. Enggak. 65 500. 74500 ya. 74500. Ente sekolahnya di pohon bambu. Gimana ngitung kayak gitu kagak bener ente. Jangan sampai merugi nih Om Andi nih. Ah, iya, Bang. Iya, Om. Kan cuma lupa bentar, Bang, ente kadang-kadang. Pencitraan. Oke, okay, kita ke yuk, okay. Satunya. Kita mati dulu ya. Oke, okay, siap. Eh, ada twin cam ternyata nyetok si Om Andi nih.
Kita punya Twin Cam tahun 89, CC13, pajak hidup, mobil siap pakai. Mobil siap pakai. AC-nya ada Om. AC dingin. Ada AC dingin ya. Daleman Orion Bludru. Oh, Orion Bludru ya. Cuman ya kondisinya kalian lihat aja lah ya. Dipertimbangin, mudah-mudahan cocok. Kalau soal minus-minus kecil mah sekiranya murah, terjangkau, sikat. Kalau minus mobil tua, ya wajar. Wajar. Harganya berapa Om? Bukan 21. 21. 19 dikasih enggak, Om? 19.5. 19.5 400 kurangin cepek lagi. Kok 19.5? 19.5 400 kalau saya mintanya 95. Oh iya, 19. Maksudnya gitu 19 400 kurangin cepek lagi. Perkah. Motor, perkah motor. Nah, penter. Oh ya, tapi ini udah di DP orangnya. Udah di DP ya. Oh, gitu. Iya, kan. Harganya berapa nih? Harganya aja deh. 49. 39. 39. Udah bayar nih 39. Pajak masih hidup. Enggak kurang lagi, Om. Itu rugi 2 juta. Oh. Rugi 2 juta. Makan, Rep. Ada monyet ancol, Om. Iya, tadi mau dari dari pohon ini mau lompat ke sana enggak nyampe jatuh. Iya. Nih, ngomong-ngomong tukang tabuhnya mana ini? Iya. Aduh, seru ya. Ya, Om, Panther nih, Om. Kita punya Panther 94. Oh, gitu. Ini kayak Panther ini. Oh, Miabi. Oh, cucunya Paman Sugiono. Miabi. Ya. Mari aku sewa. Miabi ya. Wah, cakep nih. Ini kondisi gimana, Om? Ini kondisi Miabi tahun 94, pajaknya baru kelewat. Nilai pajaknya 600.000. Murah, Ji. Iya, 600.000. Buat masih tebel. Mesinnya orangnya baru turun mesin habis 8.5 juta. Jadi yang beli nanti mobil ini tinggal mesin. Iya. Kenapa? Gua ini dong. Jadi curhat ya. Belinya di mana teh? Iya, nih udah langsung buka aja, Om. Harganya berapa nih, Om? Ini perapiannya hanya body ya. Body ya. Body. Tapi mesin mah badak ya, Om. Bentar. Iya. Sebadak. Iya. Mesinnya cakep. Saya pengennya 27.500. 27.500. 28 lah. Ah, tuh. Udah 28. Ya begini ya, apa? Saya jual murah jadi ada yang lebihin ya. Iya. Oh. 28 aja, Bang. Tapi mesinnya enggak jebol kan? Udah diperbaiki. Udah diperbaiki. Oke. 8,5. Jadi teman-teman nanti yang beli Panther Miabi saya udah tinggal pakai, tinggal perapian body. Siap. 28 juta. Udah murah ini. Udah murah ya. Lebihin, Bang. Kasihan. Iya, benar-benar harus lebihin. Biar kita tetap bisa ngonten di sini. Iya. Kita punya Panther juga nih. Panther lagi. Panther. Ini Panther Bonet. Oh, Bonet. Tahun 94 juga. Tahu nggak sejarahnya? Hah? Tahu nggak sejarahnya? Kalau ini sih karoserian ini. Karoserian, Ji. Ngantangin gua lo, gua tahu, Ji. Buset gini-gini gua. Ya. jebulan mesin. Kondisinya ya? Yeah. Kondisi mesin cakep, bodi ya ala kadarnya lah ya. Yeah, mobil di bawah 20 juta. Ini yang iya, jual di bawah 20 juta. 20 juta di bawah 20 juta. Iya. Ini yang pakai mesin 2300 nih, C23 ini. Jual berapa, Om, ini, Om, di bawah 20 juta? Iya, 19 juta. 19 juta. Di perkah motor ini kan ada pos-posnya tertentu. Oh, iya. Jadi enggak semuanya itu keuntungan itu masuk ke saya. Buat berbagi ya. Berbagi di sosial, di membantu anak-anak yang kurang mampu. Siap. 19 juta 500. Lebihin lagi. Silahkan. Udah 20 juta lah, enggak usah ditawar. Ini kepret juga lu. Punya RK nih. Punya RK. Ya udah kita jual di sinilah. Jual di sini. Iya, barangkali laku ya rezekinya ya. Bismillah. Tahun 91 ya? 91. Giginya cuma 3, saya heran bukan 5. Giginya 3. Enggak tahu yang 2 kemana. Aduh. 21 juta dapat Mercy. Oke. Okay. Iya. Om Adi sehat selalu. Amin. Selalu berkah sesuai nama showroomnya. Amin. Dan rezekinya selalu dipermudah ya, Om Adi ya. Buat teman-teman juga permudahan bermanfaat video ini, kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Sehat.